Dan kini, Jono Gugun Blueselder sudah memiliki kekasih baru setelah resmi bercerai dari Fauziah, wanita yang sudah 13 tahun dinikahinya. Siapakah kekasih baru basis GBS ini? Diakui Jono, dirinya dan sang kekasih sudah hampir setahun menjalin hubungan asmara. Namun hal itu terjadi setelah ia resmi bercerai dari Fauziah. Memiliki alasan sendiri mengapa mereka saling mencintai, yakni karena keduanya sama-sama humoris. Terlebih lagi, wanita itu bisa memikirkan pendidikan anak-anak Jono dari pernikahan sebelumnya. Tak hanya itu, wanita yang biasa dipanggil L ini juga sangat memperhatikan penampilan Jono. Hingga kini, pria pujaan hatinya itu bisa berubah dan semakin tampan. Kalau kamu mau kenalan, ini Cica, pasangan baru saya. Sebut saja Mawar. Cica, aku malu. Takut malu-maluin. Terus apa? Mau bilang? Dia lucu, aslinya lucu dia, gokil. Cica, namanya kan? Iya, setahun yang lalu. Lagi ada acara apa ya waktu itu? Di Batu Akik Seminar. Seminar Batu Akik. Masih ingat kan? Iya, rambut lu masih mohawk. Bajunya masih cingkrang. Perutnya kelihatan. Anak busung lapar. Dari Ethiopia. Tapi sekarang udah terawat, rambutnya udah bagus, ketek udah gak bau, bajunya udah oke. Iya sekarang. Enggak, setelah bercerai udah, iya. Dicari-cari, T.O. Lalu? Ya. Seperti itu. Seperti itu. Gimana statusnya? Ya kita pacaran, Mbak. Pacaran. Iya, kita pacaran. Kok GR? Udah sekitar 8 bulan ya. Masa sih? Terangin dong, terangin. Kok terangin? Melayu kali. Udah berapa lama? Top, berapa lama aku pacaran? Ini yang ngesahin ini berdua. Ini yang berdua mak comblangnya ya. Udah halang. Halang itu. Halang. Kita 8 bulan lah ada. 6, 8, ya segitulah. Ya. Enggak ada tanggal spesifik. Sekitar bulan Maret. Pahing. Malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Lewat kuburan. Boleh aja kalau kamu mau lewat kuburan Jeruk Purut. Enggak ingat, Mbak. Kalau tepatnya tanggalnya gitu. Makanya gini. Enggak. Dia lucu. Terus dia gokil. Cailah dia gokil. Siapa ya? Aku. Ya, dia juga gokil. Dia juga gokil. Dia pole. Seperti apa gaya rumah baru Lesti yang direnovasi total? Simak liputan khususnya hanya di Jumikan. Musik.